jam lebih kurang 5 petang, kita telah menyerbu sebuah pub yang telah menjalankan operasi, di mana di dalam pub tersebut kita telah menahan seramai 8 orang yang terdiri daripada 6 warga tempatan dan 2 warga asing. Kesemua mereka ini didapati telah melanggar SOP yang telah ditetapkan oleh MKN, iaitu salah satu aktiviti terlarang, iaitu mana-mana pusat hiburan, pub atau kelab malam ataupun restoran yang berada di dalamnya adalah tidak dibenarkan beroperasi sama sekali. Jadi kita telah mengeluarkan compound sebanyak 25,000 ke atas semua pelanggan, iaitu seramai 5 orang warga tempatan, dan ke atas pemilik restoran sebanyak RM25,000 yang kesemuanya berjumlah 50,000. Manakala 2 warga asing, kita akan ambil tindakan dengan membuka kertas siasatan. Jadi kedua-duanya nanti kita akan bawa balik untuk siasatan lanjut, dan kita akan siasat juga di bawah atau immigration. Okey, ada soalan lain? Tuan, saya tengok lagi. So, operasi buka pintu belakang ya kan? Ya, pintu belakang. Berikan surat kenapa? Okey, sebenarnya kita telah menjalankan risikan untuk beberapa hari, dan kita dapati premis ini telah beroperasi untuk beberapa hari yang lepas, dan masa operasinya adalah daripada jam 3 petang. Sebab itu hari ini kita telah menyerbu tempat ini, hasil daripada maklumat orang awam, dan malang nasib mereka, kita telah dapat menahan 8 orang yang berada di dalam premis, termasuklah pemilik pub ini sendiri. Itu menceram berapa pelanggan dalam masa sebuah? Sorry? Berapa pelanggan dalam masa sebuah? Okey, yang sebenarnya ada 5 orang adalah pelanggan. Satu adalah pemilik restoran dan 2 itu adalah pekerja mereka. Tapi oleh kerana mereka melakukan kesalahan kerana dine in, minum bersama-sama ke 8 orang ini, jadi kita ambil tindakan di atas kesalahan melanggar SOP, kerana dalam tempoh ini tidak dibenarkan sama sekali minum di dalam mana-mana restoran, apatah lagi pub ataupun kelab malam yang tidak dibenarkan sama sekali beroperasi. Pub ini sejak berapa lama dia operasi? Maksud saya sebelum PKP, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Okey, pub ini telah beroperasi sejak daripada tahun lepas. Mereka mempunyai lesen, tetapi oleh kerana tempoh PKP ini tidak ada mana-mana pub ataupun kelab malam ataupun pusat hiburan dibenarkan beroperasi. So, jadi kesalahan mereka jelas tadi, iaitu telah membenarkan pelanggan mereka untuk minum di dalam pub mereka. Kalau mengikut pengakuan mereka, memanglah ini kali pertama. Tapi kita mempunyai maklumat lebih daripada sekali mereka telah membuka di dalam tempoh PKP ini. Jadi kita kenakan tindakan compound sebanyak 25,000 ke atas pemilik. Owner kedai ni dapat RM25,000 RM25,000 dan 5 orang, seorang dapat RM5,000. RM5,000, so RM25,000 semua sekali RM50,000. Okay. Warga asing 2 orang, kita tak compound, kita akan cadang untuk tuduh di mahkamah. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel.